Rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora masih menjadi pertanyaan besar masyarakat. Banyak begitu penasaran dengan rencana pernikahan mereka, termasuk salah satu artis terkenal dan top di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad. Saat bertemu langsung dengan Rizky Billar, Raffi Ahmad langsung mencecar beragam pertanyaan tentang rencana pernikahan tersebut. Banyak yang menyebut bahwa pernikahan itu akan digelar pada tahun ini. Namun, tidak sedikit juga yang menduga bahwa pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora itu akan digelar tahun depan. "Billar, mau nikah tahun depan, gue doain ya," kata Raffi dalam salah satu akun Instagramnya. Raffi Ahmad kemudian ingin memastikan apakah dirinya akan diundang dalam pesta pernikahan tersebut. "Kayaknya lo udah siap-siap ya, Billar. Lo kapan jadi nikahnya? Lo undang gue nggak sih?" tanya Raffi Ahmad. Insya Allah siap. Pastilah, pasti diundang," ujar Rizky Billar dengan tegas kepada Raffi Ahmad. Lebih lanjut, Raffi Ahmad menegaskan bahwa ia dan Rans Entertainment siap menjadi sponsor untuk pernikahan Rizky Billar dengan Lesti Kejora. "Ini Rans Entertainment sponsor nih, siap," ujar Raffi Ahmad. "Siap ya," jawab Billar meyakinkan Raffi Ahmad. "Iya siap, tapi pasti udah banyak yang mau jadi sponsor ya," lanjut Raffi Ahmad. Rizky Billar memilih untuk tetap merahasiakan rencana tersebut sebelum benar-benar pasti. Nantinya, jika rencana pernikahan itu sudah matang, barulah ia mengumumkan ke publik. "Tapi, segala sesuatu itu nggak perlu diumbar, jalanin aja. Nanti kalau memang sudah 100%, pasti kita kabari," jelas Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.